Halo pemirsa, kembali berjumpa. Ini saya punya speaker subwoofer ukuran 12 inci dari merek Kenwood seri KFC-MW3000, yang umumnya akan dipakai untuk sound system mobil atau bisa juga rumahan terlebih kamaran. Untuk box, saya juga memiliki box 12 inci model Real Cella. Berikut adalah selengkapnya. Nantinya akan ditenagai oleh kit ampli kelas D500 Watt rancangan dari Lab Gurem, beserta kit LPF dari Aztec Electronic dan akan ditenagai SMPS. Awalnya saya berniat untuk menempatkan semua komponen ampli ke dalam box CLA sekalian, supaya menjadi speaker subwoofer aktif. Namun atas pertimbangan panas juga penempatan kipas, maka saya susun saja ke box ampli model ini yang pernah dua kali saya merancang ampli sebelumnya. Dan ternyata guys, saya salah perhitungan. Setelah dua kali percobaan, suara yang dihasilkan berantakan. Hingga akhirnya sekarang sudah kobong SMPS-nya bahkan mungkin juga kit kelas D-nya. Ketika dicoba dengan rancangan kelas DUCD, suaranya bulat dan baik sekali. Ya, saya memang ada proyek kelas DUCD dan D900 ke depan yang hampir selesai. Ini artinya, saya harus membangun ampli kelas DUCD satu unit lagi. Pelajaran buat teman-teman, jika memiliki subwoofer 12-an inci merek ternama seperti Pioneer, Kenwood, Nakamichi dan sejenisnya, janganlah pelit dengan daya ampli. Gunakanlah ampli cukup besar kalau bisa kelas D semisal UCD yang hampir 1000-an watt ini. Baik pemirsa, bagaimana pendapat Anda? Silahkan beropini di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan salam Dewa Music Entertainment.